wanita dan kecantikan memang tidak dapat dipisahkan. Setiap wanita memastikan segala-galanya sempurna, dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Spa merupakan keperluan buat wanita yang inginkan masa rehat selepas sibuk dengan urusan kerja di rumah dan juga di pejabat. Melalui spa, kita dapat membersihkan diri dan merehatkan minda serta badan dengan rawatan urutan. Kini anda tidak semestinya ke pusat spa untuk melakukan rawatan seperti itu, dan rawatan spa boleh dilakukan dengan mudah di kediaman sendiri. Apatah lagi jika masa tidak mengizinkan anda berkunjung ke spa, anda dapat melakukan perawatan ala spa di rumah dengan bahan semula jadi yang mempunyai pelbagai khasiat bagi tubuh. Langkah mudah yang kita boleh buat spa di rumah adalah dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi yang terdapat di dalam rumah itu sendiri. Lebih mudah dan cost efektif. Begitu juga dengan produk-produk yang boleh didapati dengan harga yang lebih murah dan senang dibuat sendiri di rumah. Seperti beras, kunyit adalah produk-produk semula jadi ataupun produk-produk yang digunakan semula jadi untuk kecantikan. Biasanya ramai yang beranggapan spa hanya boleh dilakukan di luar, di kedai-kedai ataupun di spa penjagaan diri. Tapi sebenarnya untuk melakukan spa, di rumah pun kita boleh melakukan spa seperti yang dibuat di pusat kecantikan itu sendiri, seperti berlulur, facial ataupun juga rawatan kuku. Terpulang kepada individu itu sendiri macam mana dia nak buat rawatan itu di rumah. Sebenarnya wanita harus tahu apa keperluan diri mereka sendiri. Maknanya apa yang mereka mahu untuk kulit mereka ataupun treatment untuk diri mereka. Seperti mungkin mereka merasakan kulit mereka kering. Mereka harus mencari ataupun membeli produk yang sesuai untuk kulit mereka dahulu sebenarnya, dan baru mereka membuat rawatan tersebut. Kalau kita pergi ke spa, spa akan memberi penjelasan untuk apakah produk yang sesuai untuk kita. Tapi dengan treatment spa yang dibuat di rumah sendiri, kita lebih orang kata lebih lama ataupun lebih terbuka untuk mencari produk-produk yang lebih sesuai untuk kulit kita sendiri. Tidak dinafikan penggunaan bahan-bahan semula jadi selain mampu memulihkan semula tenaga, ia juga berfungsi mengembalikan kesegaran badan. Pada masa yang sama, melakukan lulur dengan bahan-bahan semula jadi ini selain memberi kesan dalam jangka masa yang singkat, ia juga mampu membersihkan tubuh badan sekaligus mencantikkan kulit. Maka tidak hairanlah sekiranya wanita hari ini gemar mengunjungi spa kecantikan untuk mendapatkan perkhidmatan yang mampu memberi manfaat kepada tubuh badan masing-masing. Selamat.